Pemirsa, tawuran antar dua kelompok mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar, Sulawesi Selatan kembali terjadi. Kedua kelompok saling serang dan kejar menggunakan berbagai senjata tajam. Tawuran yang melibatkan dua kelompok mahasiswa di kampus UMI Makassar berlangsung di ruas jalan Urip Sumoharjo Makassar. Tawuran diduga bermula saat sekelompok mahasiswa mendapat serangan mendadak dari sekelompok mahasiswa lain yang tidak diketahui asalnya. Mereka tiba-tiba menyerang menggunakan berbagai senjata tajam, diantaranya parang, samurai, badik, dan anak panah. Tidak terima mendapat serangan, mahasiswa yang berada di dalam kampus balik menyerang. Akibatnya bentrokan meluas hingga berlanjut di ruas jalan Urip Sumoharjo Makassar. Akibat bentrokan, sejumlah pengendara menjadi panik, ruas jalan Urip Sumoharjo Makassar macet. Tawuran yang berlangsung sekitar 2 jam ini baru bisa reda setelah puluhan anggota Brimopolda Sulselbar dan Polrestabes Makassar bersenjata lengkap tiba dan langsung mengamankan lokasi. Tuh,